Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel rumah kampung pada kesempatan pagi hari ini. Di Rabu pagi kita kembali lagi hadir di tengah-tengah panjenengan, menyajikan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya dalam bidang belajar berinovasi dan juga mengembangkan potensi yang ada di bidang apapun. Dalam hal ini kita akan membahas tentang inovasi dan potensi di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita biasanya seputar tanaman durian. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga hadir dengan hasil potensi pertanian juga atau perkebunan yang tentunya ada di daerah sekitar kami dan tentunya di sekitar panjenengan juga, yaitu berupa budidaya tanaman alpukat. Seperti yang ada di depan kita ini jenisnya adalah alpukat lokal yang kemarin untuk pohonnya sudah cukup tua, namun kita remajakan, kita potong, dan alhamdulillah selang kurang lebih sekitar 2 tahun untuk produktivitas dari tanaman alpukat ini kembali lagi kelihatan, dengan dibuktikan pada kesempatan kali ini juga sudah mulai berbuah, buahnya juga sudah ada, nampak dan besar. Kemudian yang masih proses berbunga juga ada. Kemudian dari segi kualitas, alhamdulillah untuk alpukat lokal ini ukurannya, alpukatnya besar, panjang juga dan jumbo. Kemudian dari rasanya manis, daging buahnya lembut, enak, kemudian tidak lengket dengan kulitnya. Nah, maka dengan dari itu kita berusaha untuk berinovasi mengembangkan salah satu alpukat lokal ini dengan cara kita sambung stek. Kemarin kita sudah lakukan dengan cara kita sambung sisip. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba menyetek batang langsung di pohon dengan tujuan agar tanaman ini pendek berbuah. Nanti kalau sudah jadi insya Allah kita tanam di tablopet. Nah, untuk bahan yang sudah kita persiapkan tentunya tangga untuk memanjat karena pohonnya cukup tinggi, sudah persiapkan. Kemudian bibit yang bawah yang akan kita gunakan untuk bahan penyetekan atau sambung nyusunnya di pohon ini sudah kita taruh di atas, sudah kita tali, tinggal kita naik dan kita lakukan prosesnya. Ikuti terus video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya mengembangkan potensi yang ada dan berusaha untuk belajar kreatif, mengembangkan atau mengekspos potensi yang ada, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Baik, kita naik ke atas dulu, kita sambung videonya di atas nanti. Nah, alhamdulillah ini kita sudah berada di atas di pokok pohon dari tanaman alpukat lokal ini. Nah, ini kemudian untuk bibit yang bagian bawah ini kemarin juga berasal dari tanaman ini. Untuk bijinya kita semai di polybag, setelah tumbuh seperti ini kita manfaatkan sebagai pokok pohon bagian bawah. Jadi nanti teknisnya kita sambung nyusu di pohon ini, kita pilih untuk batang alpukat yang sudah berbuah. Nah, ini dengan tujuan nanti pohonnya pendek kita tanam di tablopot, nanti bisa berbuah. Nah, ini setelah ini kemudian pasca permajaan tersebut kurang lebih selang 2 tahun atau 2 musim ini sudah mulai berbuah lagi untuk batang-batangnya.
kita tunjukkan dulu permajaannya. Nah, ini contohnya. Kemarin untuk batang apokatnya besar kita potong, kemudian tumbuh tunas baru seperti ini, dan juga sudah mulai berbuah. Ini adalah satu manfaat dari permajaan alpukat seperti ini. Ini buahnya menggerombol seperti ini. Ini kemarin untuk batang-batangnya sengaja kita habiskan untuk yang tua, karena tanaman alpukat ini berada di depan rumah, kita khawatirkan juga yang pertama. Kemudian batangnya juga sudah kelihatan cukup kering atau banyak yang kering atau mati. Nah, kita remajakan, alhamdulillah pertumbuhan juga bagus seperti ini. Nah, ini bekas-bekasnya masih kelihatan. Kemudian ini adalah semen baru atau tunas baru yang sudah mulai berbuah seperti ini. Nah, ini kita tunjukkan. Apokatnya bagus seperti ini dengan kulit hijau. Ini kalau sudah matang besar, dan yang terpenting rasanya juga mantap. Ini kita kembangkan, dan juga masih ada yang proses berbunga seperti ini. Nah, ini proses berbunga. Baik, kita lanjut. Kita lakukan proses sambung nyusu atau stek batang alpukat di bagian-bagian langsung di pokok pohonnya. Nah, ini bahan yang kita gunakan. Yang pertama plastik untuk mengikat. Ini plastik, kita gunakan plastik es yang mudah ditarik. Kemudian juga pisau untuk penyayatan. Dan tentunya pokok pohon tanaman pokat di bagian bawah yang tumbuh di polybag. Kemudian kita pilih tanaman alpukat atau batang alpukat yang sudah berbuah ini, kelihatan seperti ini. Nah, ini kita pilih batang yang sudah berbuah. Tujuan kami yaitu nanti setelah jadi, insya Allah jadi, untuk penyetekan atau sambung nyusu di pohon ini kita potong, lalu kita tanam di tabula pot atau di lahan. Ini bisa cepat berbuah, dan tentunya sama dengan bibit indukan. Ini adalah salah satu cara yang kita gunakan untuk mengembangkan apokat ini, apokat lokal yang alhamdulillah rasanya mantap dan buahnya juga besar. Baik, kita lakukan prosesnya. Terlebih dahulu kita bersihkan untuk ranting-ranting yang bawah ini untuk mempermudah nanti kita pengikatan. Nah, ini sudah kita bersihkan. Langkahnya nanti untuk kedua batang pokok pohon ini, yang pertama ini apokatnya yang bawah, ini kita sayat. Kemudian ini juga kita sayat, nanti kita lekatkan di sini. Kita lakukan prosesnya dulu. Nah, ini sudah kita lakukan penyayatan. Ini buat di bagian apokat bawahnya. Kemudian ini adalah apokat yang kita pilih menjadi atas. Ini kita sayat seperti ini. Nah, ini teknisnya untuk yang lancip ini, kita masukkan ke sini, baru kita ikat. Nah, ini satu sudah kita ikat. Jadi untuk goresan yang pertama tadi berhubung agak sulit untuk melekatkannya, jadi kita pindah ke bagian bawahnya ini. Ini alhamdulillah sudah mengikat seperti ini. Kita cantumkan seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke proses batang yang satunya, karena ini dua batang. Ini kita cantumkan di sisi sebelah ini. Semoga tidak terlalu sulit. Kita cantumkan dulu atau kita ikat seperti ini. Nah, ini alhamdulillah untuk kedua sayatan sudah kita berhasil kita cantumkan seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya. Semoga untuk proses pencantuman atau stek di pohon ini berhasil. Kemarin alhamdulillah ada yang berhasil, namun ada beberapa yang tidak berhasil dikarenakan air di polybagnya kering. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, ini kita lakukan pengecekan rutin, dan juga bisa kita beri aqua di
sekitar pokok pohon yang ada di polybag ini, tujuannya agar tanahnya tetap basah sehingga pohonnya dari apokat ini, bibit apokat ini tidak kering atau tidak mati. Dan tujuannya agar proses santum atau setekan di langsung di pohon ini berhasil. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini seputar kita melakukan proses inovasi pengembangan bibit tanaman apokat lokal yang kita lakukan dengan cara stek di pohon atau kita cantum di pohon. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat dan menjadikan motivasi dan inspirasi kita tetap selalu semangat, khususnya mengembangkan potensi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.